di lapangan orang manggil Nana. Nana. Iya. Tuh, itu kenang. Nama KTP apa? Nama kecil. Nama KTP Srianto. Oh, Srianto. Iya. Produknya ini apa, Mas? Produk saya namanya Even Crispy. Kita ini jamur tiram, jamur kuping, sama keripik nangka, sama jamur khusus. Gimana waktu itu idenya tercetus itu, Mas? Kalau idenya dulu pertama kali kita melihat pangsa pasar, Pak. Kita waktu itu tidak sengaja itu ada saudara cari oleh-oleh di Kudus. Nah, ternyata yang diminati itu apa ini? Keripik jamur sama keripik khusus. Nah, terus saya pelajari di sini ternyata banyak sekali para petani jamur. Terus saya googling ternyata manfaat dari jamur sendiri luar biasa. Termasuk ini menurunkan kolesterol, terus menurunkan apa ini? Bisa mengobati stroke. Ini ada 14 manfaat, Pak. Jadi ya spirit saya juga bisa membantu dari panen petani jamur sendiri untuk apa persiapan panen mereka. Bahan bakunya mudah ya? Alhamdulillah di sini terlalu mudah, Pak. Oh, karena di sini kan sentra petani, Pak. Kalau penjualannya kemana saja? Kalau kita offline sama online, Pak. Kalau offline-nya kita di Outlet Solo Raya ke sini sama Karanganya. Sekitar ada 7 outlet, Pak, kalau saya. Oh, gitu. Jadi itu reseller atau mereka karbonis sendiri? Ini kita reseller, Pak. Oh, reseller. Vaksinasi sistemnya. Omsetnya kalau sebulan bisa sampai berapa, Mas? Sebelum pandemi kita omset sekitar 30-an, Pak. Sebelum pandemi, ya. Iya. Kalau sekarang? Sekarang ya paling di harga 10-an, Pak. Mungkin tidak sampai. Okay. Berapa orang dikaryakan, Mas? Dulu sempat 2, sama saya 3, 4 sama istri. Jadi kalau orang lain 2 orang. Terus dari sekian itu penjualannya yang paling tinggi apa yang paling diminati? Kalau diminati jamur ini, Pak, jamur tiram, Pak, saya. Nah, karena itu best seller untuk Even Crispy dari jamur tiramnya. Kalau ini dari ke beberapa produk itu dulu munculnya bareng atau bertahap? Dulu kita tiga varian ini bareng, Pak. Karena permintaan dari Kudus itu ini apa dulu kan suruh ngirim sampel, ternyata di ACC semua waktu itu, cuman dalam permintaan itu mintanya per minggu 1 kuintal, Pak. Akhirnya waktu itu kita tidak bisa mencukupi karena kita pemula tahun 2019, Pak. Akhirnya karena kita tidak jadi kerjasama, akhirnya kita kemasi, terus kita titip-titip oleh outlet. Dari penjualan itu di mana yang paling banyak, kota mana gitu yang paling banyak? Kita tidak bisa stuck di satu produk, Pak. Jadi kita butuh inovasi. Rumah inovasi jamur itu olahan selain keripik, Pak. Kan biasanya petani jamur itu kan cara penjualannya kan di pasar tradisional. Nah, ini kita bikin inovasi itu kemarin udah di lab. Kita kerjasama dengan Universitas Prastemulya. Itu dibikin ini apa ini tepung jamur, Pak. Selain tepung jamur mungkin abon jamur dan sebagainya. Kalau abon jamur kayaknya belum. Kemarin kita ada 2, Pak. Jamur di oven itu udah ada peminatnya itu dari Jakarta. Jadi bentuknya itu jamur basah terus di oven dikeringkan aja. Itu udah ada yang menerima itu dari Jakarta. Terus yang kedua, tepung, Pak, itu nanti sudah ada marketnya juga. Itu yang ngambil dari BUMN. Itu yang ngambil itu kita kerjasama dengan Padi UMKM, Pak. Ya. Khusus tepung, garam, sama penyedap rasa. Kita izin-izin sudah lengkap dari PIRT sampai ke halal, izin sudah ada. Insya Allah ini... Harganya berapa? Kalau untuk harga reseller kita di 12.000, Pak. Netonya 120 gram. Ini daya tahan sekitar 3-4 bulan, Pak. Tanpa bahan pengawet non MSG. Jadi ngomong soal harganya berapa? Untuk harga ini usernya kita di 15.000, Pak. Komposisinya jamur tiram, tepung, kaldu, bawang dan rempah-rempah. Untuk netonya 120 gram. Harga ke usernya 15.000 sama.
Terus kita sudah lengkap PIRT, izin juga dari halalnya sudah ada. Apa mas? Keripik nangka, nangka crispy. Komposisinya nangka sama tepung mbak, sama bahan bahan baku. Netonya 100 gram, harga usernya 20.000, lebih mahal. Kenapa? Bahan bakunya pak sama prosesnya lebih rumit ini. Bahan bakunya itu dapatnya dari mana kalau nangka? Nangka biasanya dari sini pak lokal. Tapi kalau pas tidak musim ya kita istirahat tidak ada produksi pak. Karena dari luar daerah. Belum pak, karena kita bestsellernya kan ini. Kadang-kadang kita dari request ini baru apa? Komposisinya jamur kuping, terus tepung, kaldu, bawang dan rempah-rempah. Ini netonya 120 gram, harga ke usernya 15.000. Izin juga lengkap. Ini terus ini pegang. Ini usus ya, keripik usus nih, keripik usus. Oh kamu nggak kelihatan ya, keripik usus, keripik usus. Terus ini jamur tiram, jamur tiram. Jamur tiram, nah satu lagi ini jamur kuping, ini bagus untuk jantung ya, itu untuk menguatkan jantung. Begitu kolesterol dan sebagainya. Tanpa pengawet, tanpa MSG. MSG kamu tahu nggak? Nggak. MSG itu moto. Micin. Jadi sehat. Jadi kalau micin itu kurang sehat, nggak baik untuk mata. Oke, nah kita mengicipi ya. Oke, ini yang usus. Keripik usus. Coba dulu. Coba. Ya. Rasanya gurih. Ya, berarti aku makan sekarang. Emang jadi percobaan gitu. Nanti kalau makan sesuatu baru aku nggak makan, tapi kan enak aku makan juga. Gurih? Gurih. Gurih kan? Gurih. Renyah. Crispy. Crispy. Kamu tahu nggak lawannya crispy itu apa? Tahu. Original. Lawannya original lah. Gak ada. Crispy. Ya lagi. Ini jadi gini sampai berapa lama mas? Jadi dari semenjak usus produksi. Produksinya itu sampai berapa lama jadi kemudian di packing? Kita satu hari itu bisa jadi pak. Kamu satu hari kamu gini ya? Gak mau. Ini tadi yang mana ini? Yang kita makan tadi mana ya? Usus. Usus ya? Kita sekarang mau coba yang apa? Nangka ya? Nangka? Pak, papang aja sendiri. Nah, kenapa? Kenapa gak terlalu suka? Kamu gak suka semua kayaknya. Kan belum nyoba nih. Oh, coba dulu. Coba dulu satu dulu, gak apa-apa. Nangka di celana, bahasa Jawanya apa? Gak tau. Nangka dok. Kalau nanti gak enak, gak apa-apa. Oke, kita coba ya. Kamu yang kecil, yang kecil. Kan kalau gak nyoba, gak tau rasanya. Coba. Bismillah, dimakmu. Nah, enak tau. Mantap dong. Enak enggak? Manis. Nah, kayaknya siapa? Pak Eva. Manis dan renyah tau. Gurih. Gimana? Nangkanya kerasa ya? Kamu gak suka nangka? Kenapa? Gak apa-apa. Kalau gurih? Loh, itu kan gom nangka juga. Nah, nangka itu ini sekarang dibuat keripik. Kenapa? Kenapa keripik? Dan kamu suka. Kan karena keripik ini kan jadinya awet. Ya toh. Manisnya tetap ada. Nah, ini bisa awet sampai kemana-mana. Nah, ini pakai sealer gak sih mas? Kita biasanya pakai sealer pak. Ini bisa dibuka gitu, bisa. Ini bisa. Kali ini bisa kan belum kita distribusikan, Pak. Oh. Makanya habis ini mau kita kirim baru kita ini. Oke.
Nah, terus kita mau coba apa lagi nih? Jamur tiram ya. Ini jamur tiram. Kuping itu kan? Oh, kuping. Salah. Hitam kuping. Dia sukanya jamur kulit. Yo, mana jamur kupingnya tuh? Kamu bagus makan ini. Baik mentah. Pernah makan yang mentah? Nah, baik mentah, direbus, disop, digoreng, enak semua. Bagus semua untuk jantung. Ayo, aku tak temani. Kecilan yang mana? Ini. Yo. Bapak-bapak yang saya yo. Kayak crispy. Enak gak? Yang goreng mas ya. Mas siapa namanya? Mas apa mas? Mas Danang. Mas Danang lah. Acaranya goreng sendiri? Iya. Dibantu istri? Iya. Besok kalau punya istri dibantu kayak gitu. Kalau gak punya punya istri. Suami. Kamu tewa buka sama jamur kuping. Kalau gini jamur kuping. Jamur kuping ya. Yang terakhir jamur tiram ini. Oh, ini beseler. Kamu tahu beseler nggak? Laku keras. Ini produk andalan. Ya, produk andalan. Oke, ayo dicoba. Apa guyu? Enggak. Nanya. Kamu dari semua tadi sih paling suka yang mana? Tiram. Berarti benar. Kenapa? Ya. Boleh aja. Kacang ini sudah mau bintang. Kita nggak sok bintangi kuliah orang asing. Deh, nak. Nih, tanya sama masnya. Mau tanya apa? Gendut. Kalau orang gendut berarti mesti makan jamur terus. Ya. Gue nih masih. Ini produknya Even Crispy. Iya toh. Kenapa? Karena jamur itu low kolesterol. Sehingga kalau dimakan jadi sehat, aman, nggak menimbulkan penyakit kecuali mangan itu lecet-lecet. Nah, selain itu sekali lagi jamur kuping itu bagus untuk kesehatan, untuk jantung, menguatkan kerja jantung. Jantung ngerti apa? Jantung itu adanya di sini. Dan dia untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi kalau makan jamur kuping, peredaran darahnya jadi lancar. Gitu. Ini cerita apa?